Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencerita pasal gigi. Sama kalau kamu tanah gigi kamu rosak, jangan lupa berus gigi setiap hari. Pesan ke ibu bapa untuk beli. Siapa yang tak ada beli gigi kena pergi beli kat kedai saja ibu bapa pergi beli sekali. Dan jangan lupa berus gigi. Kalau tak berus gigi, nanti semua orang tak mau dekat dengan dia. Semua orang kata, "Wih, busuk. Ha, ini gigi." Jadi kita kena menjaga kebersihan gigi. Kena jaga kebersihan. Kalau gigi kamu rosak, boleh pergi jumpa doktor. Buat dia cabut. Ataupun duduk di rumah. Abang kak, kalau ibu tak cukup duit untuk bayar anak tu duit nak cabut gigi, suruh ayah ambil sepat. Suruh ayah pergi ambil tu merton ke, ataupun ambil benang ikat ke gigi, ikat ke pintu, boom. Tercabut batu. Ataupun lama-lama tak gigi. Kalau kamu tak cabut gigi tu, nanti gigi kamu busuk dan rosak. Sebenarnya kuman tu bukan saja boleh rosakkan gigi, tapi ianya boleh membuat gigi ada lubang. Kalau gigi ada lubang, ambillah ubat gigi warna putih tu. Tampar letaknya pada gigi yang lubang, tamparkannya jadi dia lirik mengering, dia akan melekat semula kepada gigi yang ke lubang tu. Saya nak ajar subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.